Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Di video kali ini kita akan berbagi ke teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya aktivasi Windows 10. Let's go guys. Kita akan melakukan tutorial aktivasi Windows 10. Ketika Windows 10 belum aktif, maka beberapa fitur tidak dapat digunakan. Kita dapat mengecek pada personalize. Di sini kita tidak dapat mengganti apapun di pengaturan PC kita. Lalu kita dapat mengecek pada properties pada Windows, dan bisa kita lihat Windows is not active. Caranya, kita bisa membuka file yang sudah didownload. File yang sudah didownload, linknya saya sertakan di deskripsi. Lalu klik dua kali. Next. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, maka secara otomatis Windows kita sudah teraktivasi. Oke. Kita bisa mengecek, kita membuka properties. Kami tunggu video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.